Selamat sore Mandarin Session Listener, selamat sore dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa di sore hari ini. Dan di sore hari yang spesial kali ini kita akan berbincang satu hal yang spesial juga. Karena besok udah weekend, udah libur lagi, mau kemana untuk weekendnya, kemudian hari minggunya. Nah ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk Mandarin Session Listeners menikmati weekends yang menyenangkan. Bersama saya di studio saat ini sudah hadir Vina dan Rizky. Ya, Bu Vina dan Pak Rizky dari Markom Jungleland. Selamat sore Bu Vina. Selamat sore. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya, oke. Nggak macet ya? Lumayan dari macet ya. Lumayan macet juga, oke. Gimana Pak Rizky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Mandarin Session Listener, kita akan berbincang mengenai Jungleland. Jungleland yang di Sentul ya? Yes, Sentul Bogor. Iya, Sentul Bogor. Nah, secara umum, siapa nih yang akan ngejelasin duluan nih? Jungleland itu apa sih? Ya, Jungleland itu letaknya di Sentul. Jadi kalau misalkan mau ke sana itu bisa exit Sentul Selatan. Ya, mm-hmm. Jungleland itu theme park. Jadi kita banyak banget wahananya. Kita ada sekitar 32 wahana di sana. Kita juga di sana ada berbagai macam permainan yang di luar wahananya juga gitu. Jadi nggak cuma wahana, jadi bisa menikmati apapun di sana. Oke, theme park ya berarti ya. Iya, theme park. Kita theme park terbesar. Yeah. Kita punya luas 35 hektar. Betul. Oke, dan itu buka setiap hari ya? Buka setiap hari. Kalau misalkan weekend itu bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Kalau di weekdays kita buka dari jam 10 sampai jam 5 sore. Oke. Yeah. Nah, mungkin bisa di-share ke Mandarin Session Listener kira-kira apa sekarang itu yang lagi nge-hits itu ininya apa di sana? Wahananya. Iya, wahananya yang memang wahana salah satu yang paling favorit nih. Mm-hmm. Kita punya snack coaster. Oke. Yang kebetulan emang tahun 2018 ya, kita launching juga tuh wahana snack coaster. Dan selain snack coaster, kita juga punya wahana favorit salah satunya ada Discovery, ada Disco, ada RS. Itu termasuk wahana yang ekstrim favoritnya. Ekstrim favorit. Gitu. Yeah. Oke. Bareng sahabat, pacar gitu, itu pas banget gitu untuk liburan di sana. Karena kita punya apa sih namanya jargon ya, semua bisa main. Iya, oh, oke. Semua bisa semua main. Semua bisa main. Semua bisa nah, main. Kalau semua bisa main kan tadi kan yang disebutkan yang ekstrim-ekstrim tuh. Betul. Ya kan ada juga yang enggak berani iya, gitu kan yang iya, yang ya, mungkin dalam tanda kutip nyalinya kurang lah kalau untuk yang ekstrim-ekstrim gini. Iya. Berarti biasanya menikmati yang biasa-biasa yang saja. Biasa. Ada juga ya di sana. Banyak ya? Banget yang biasa aja. Kita punya kalau untuk family, untuk anak-anak kita punya safari dino. Mm-hmm. Jadi nanti naik mobil keliling itu satu mobilnya bisa 4, itu bisa menikmati suasana seperti di dalam hutan yang banyak dinosaurusnya. Mm-hmm. Itu seru banget sih. Ya, di Bogor ini kan ada kalau nggak salah itu yang namanya jungle itu nggak cuma Jungleland ya? Ya. Ada juga di jungle. Dia lebih ke renang sih ya. Ya, dia lebih ke renang. Itu masih sisa company kita. Iya. Itu sisa company kita juga. Oke, okay, juga. Tapi berarti ini berbeda ya? Berbeda. Jadi kalau misalnya ke Jungleland bukan untuk berenang gitu. Betul, ya. Betul. Jadi jangan salah kalau untuk ke Jungleland itu bukan wahana wahana apa? Renang, waterpark, tapi kita wahana permainan, theme park. Okay. Jangan sampai datang ke Jungleland bawa iya, bawa ban buat berenang ban sama buat baju berenang. Baju renang. Buat persiapan renang. Betul, betul. Yeah. Jangan sampai salah karena ada berarti beda ya, ada di jungle, ada Jungleland. Ada Jungleland. Ya, oke, jadi dan lokasinya pun beda berbeda. Ya, berbeda. Nah, kalau Jungleland ini mungkin mirip-mirip dengan salah satu wahana yang ada di DKI ini kali ya. Iya, betul. Yang dekat-dekat sini. Yang dekat-dekat sini. Iya. Oke. Jadi dan tapi ini lebih luas gitu ya. Lebih luas pastinya, ya, kita punya 35 hektar luasnya. Iya. Tapi kalau untuk masuk ke sini terjangkau atau enggak? Ini buat ya biasanya apalagi kalau buat pelajar oh, gitu, liburan gitu. Ya. Terjangkau sih pastinya dan kita juga banyak promonya. Banyak pasti, promonya? Iya, betul. Khusus banget kita ada di bulan Februari ini. Ada promo juga ya. Nanti di Februari nanti ya gitu ya. Iya. Kalau untuk Januari ini ada promo? Untuk Januari juga kita ada promo. Kita kita dari mulai 18 Januari besok. Oh, besok ya. Okay. Kita lagi ada promo namanya Hoki Goceng. Wow, Hoki Goceng. Iya. Karena kita bentar lagi kan Imlek ya. Terus Imlek nih kita ada promo itu dan banyak eventnya juga di Imlek ini.
eventnya kayak misalkan di weekend ini nih, besok kita ada drama musikal yang judulnya Legenda Dewi Bulan. Oh, oke. Okay. Legenda Dewi Bulan. Yes. Oh. Weekend bersama keluarga bisa datang ke Jungleland Sentul. Nanti bisa menikmati, tadi ada Legenda Dewi Bulan, kemudian Symphony of China ya, live akustik ya. Iya. Live akustik dan fire dance. Iya, betul. Kemudian ada, kalau saya nggak salah dengar, ada magician juga. Magician kita ada. Street magician ya. Oh. Nah, itu street magician juga jam-jam tertentu atau full day? Di jam-jam tertentu aja sih. Nanti di sana kita info kok ada ruang informasinya untuk show-show kita tuh ada di jam berapa aja sih? Gitu. Oh, oke. Okay. Ada rundown-nya ya di sana. Ada rundown-nya. Jadi nggak akan ketinggalan tuh. Begitu masuk ke sana, tinggal lihat rundown-nya nih. Yeah. Oh, saya mau lihat yang mana gitu ya. Iya. Yeah. Yeah, tadi bukanya kalau weekend dari jam 9 pagi? Jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Oke, okay, Mandarin Session Listeners, ini menarik sekali berbincang dengan Jungleland. Satu tempat yang seru banget untuk Anda bisa menikmati liburan bersama keluarga. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi, kita akan korek lebih banyak lagi mengenai Jungleland setelah kita dengarkan terlebih dahulu commercial break berikut ini. 98,3 Mandarin Station, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan Jungleland Sentul. Ada Ibu Vina dan Pak Riki, Markom dari Jungleland. Dan perlu dibedakan, ternyata ada dua. Ada The Jungle, kemudian ada Jungleland. Itu adalah dua tempat yang berbeda ya. Meskipun namanya hampir sama gitu ya. Karena memang ini sister company yeah. gitu ya. Tetap namanya ada Jungle-nya. Kalau The Jungle itu khusus untuk kalau pengen berenang gitu ya. Yes. Yang berhubungan dengan air. Air. Tapi kalau ingin ke theme park gitu ya. Yeah. Nah, itu Jungleland. Jungleland. Yang ada di Sentul. Dan tadi wahananya ada berapa macam? Kita ada 37 wahana. 37 wahana, ya. Mulai dari wahana yang biasa-biasa saja gitu sampai ya. Sampai yang ekstrim. Ngomong-ngomong, udah pernah nyobain yang ekstrim belum, Pak Riki? Yang ekstrim, jujur sih, belum. Yang ekstrim beberapa aja sih yang udah. Beberapa aja? Apa, Pak Riki, yang cobain? Kalau kayak snake coaster udah, terus kita ada disco udah. Yang Discovery juga ya, udah. Mega Drop udah. Gitu ya. Paling tapi yang udahnya cuma sekali doang, terus nggak main-main lagi. Yang benar-benar belum dinaikin tuh Discovery. Discovery, kenapa? Ya. Itu benar-benar ekstrim banget. Kita diputar seperti bandul, sekitar 180 derajat. Wow. Kita udah diayunkan 180 derajat, diputar pula. Berarti itu emang benar-benar orang yang nyalinya benar-benar gitu ya. Betul. Yang nyalinya benar-benar harus. Benar-benar harus prepare banget gitu ya. Yang pasti kita setiap permainannya juga ada syarat ya. U20 ini kita punya sebenarnya dari 2019 sih. Kita ada julukan sih The Biggest Family Theme Park. Oh. Jadi udah ketahuan dong kalau The Biggest Family Theme Park. Berarti yang datang tuh keluarga. Keluarga gitu. Nah, kalau datang keluarga gitu ada nggak misalnya harga khusus keluarga gitu? Harga khusus ya, kita sih sebenarnya nggak ada harga khusus keluarga, tapi kita punya harga rombongan ada. Jadi harga minimal 30 pax itu bisa corporate mulai dari 139.000. Itu termasuk makan siang dan air mineral di dalamnya. Oh, ada dapat makan siangnya ya, untuk yang corporate. Iya, betul. Minimal 30 orang. Iya, 30 betul. Orang mulai dari 139.000. Ya, itu dan, di weekend atau weekdays? Itu di setiap hari. Oh, oke. Iya. Setiap hari ya. Nah, kalau normal price-nya? Kalau normal price-nya itu kalau di weekend kita di sekitar 220.000. Kalau di weekday 165. 220.000 untuk weekend dan 165 di weekdays. 165 di weekdays. Tapi kalau belinya melalui website-nya Jungleland kita dapat diskon 50% itu ya, tadi. Itu untuk gajian ceria. Iya, betul. Untuk gajian ceria. Iya, kita lagi ada promo gajian ceria dari mulai 23 Januari sampai 26 Januari. Oh, oke. Okay. Jadi itu tidak tidak berlaku setiap hari ya untuk yang diskon 50% itu? Iya, tidak berlaku setiap hari. Jadi dia akan update kalau misalkan yang promo diskon itu. Nanti bisa cek aja di website atau di Instagram Jungleland sih. Iya. Gitu. Untuk sementara ini yang terdekat adalah dari tanggal 23 sampai 26 ya. Iya, sampai 26.
Untuk periode kedatangannya sampai 2 Februari. Oh, oke. Jadi belinya ya? Belinya dari tanggal 23 sampai 26. Datangnya, tapi pemakaiannya sampai 2 Februari. Februari. Terima kasih Pak Riki. Ya, sukses dengan Jungle yang sentulnya. Mandarin Session Listener, Anda yang ingin liburan ataupun juga menikmati suasana ceria di Jungle yang sentul, silakan Anda bisa kunjungi atau bisa Anda bisa follow Instagramnya @jungleland_indo ya, @jungleland_indo, dan Anda bisa mendapatkan diskon 50% di gajian ceria dengan mengunjungi tiket.jungleland.co.id periode 23 sampai dengan 26 Januari 2020. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Pak Riki, Bu Vina, Mandarin Session Listener. Dengan demikian sekaligus saya Hari mohon diri. Selamat sore, sampai jumpa.